muncullah hantu. Jangan pernah lagi kau ganggu teman kami, terutama petani. Baik, selamat malam kawanku. Kita berjumpa lagi ya, sahabat. Kita mau mencari sebuah hantu di tanah angker. Kata orang-orang di sini sangat angker sekali. Di atas sana ada lubang misterius. Katanya sangat angker sekali. Ada penampakan hantu yang sangat mengerikan, guys. Ini ada rumput. Jika kalian tidak percaya, ini ada rumput, guys. Di situ ada pohon angker. Muncullah hantu lubang buaya. Sosok hantu angker, guys. Di situ lubangnya, guys. Kita harus bismillah dulu. Tuh, guys. Hantu kepala, guys. Sepertinya itu hantu bangkit dari lubang buaya, guys. Kita coba mendekat, guys. Ngeri banget bacanya. Tuh, hantu separuh badan. Tidak ada kakinya, guys. Bahaya sekali. Kita mulai mendekat. Halo hantu, kenapa kau mengganggu desa kami? Astagfirullahaladzim, sudah tidak ada nih, guys, hantunya, guys. Sepertinya sudah masuk dalam tanah. Ini hantu merupakan pengganggu di hutan ini, di kebun durian. Jadi ada petani pernah diganggu oleh hantu ini. Dan dia muncul dari dalam tanah. Hati-hati. Kita harus hati-hati, guys. Jangan sampai hantunya mengagetkan. Itu, guys. Putih-putih, guys. Pin sarapin. Hilanglah hantu. Oke, guys. Hantu sudah menghilang. Sudah masuk dalam tanah. Kayaknya hantu itu tidak lagi mengganggu petani kami, terutama di kebun durian. Terima kasih telah mengikuti video ini. Baterai mau habis, takutnya tidak bisa pulang, guys. Terima kasih, salam jumpa lagi.